Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kataba as-siyama fi syahri Ramadan wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu addal amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat isya dan tarawih Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga 22 hari yang telah lewat segala kebaikan kita diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kelalaian kita di dalam melakukan amal ibadah di 22 hari yang telah lewat, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Dan semoga di hari-hari yang sisa dari bulan Ramadan yang Allah masih izinkan kita untuk berada di dalamnya, semoga Allah berikan kepada kita usia panjang lagi berkah, diberikan kesehatan yang prima untuk kemudian bisa maksimal di dalam melakukan amal ibadah di dalamnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Di awal-awal dakwah Rasulullah SAW di kota Mekah, bagaimanapun bencinya orang Quraisy kepada dakwah Rasulullah, mereka memiliki kebiasaan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, yaitu mereka senang mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an di tengah malam. Rasulullah sallam di tengah malam salat di Ka'bah, mereka orang Quraisy senang mendengarkan karena mereka tidak bisa menemukan kekurangan, tidak bisa menemukan cacat dari kalimat-kalimat dari ayat-ayat yang dibacakan oleh Rasulullah. Itu menenangkan hati mereka. Abu Jahal adalah pelopor. Bencinya Abu Jahal kepada Rasulullah itu tidak bisa ditutupi dengan senangnya dia membaca, mendengarkan bacaan Al-Quran Rasulullah SAW. Bahkan Abu Jahal bisa mengusir orang-orang yang mengganggu dia. Di antara orang Quraisy yang juga senang mendengarkan bacaan Quran Rasulullah adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Suatu saat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu sampai pada sebuah kegelisahan, apakah hari kiamat itu benar-benar ada. Dan ketika kegelisahan itu memuncak, malam itu dia mendengarkan Rasulullah SAW membaca Al-Quran. Qadarullah yang dibaca adalah Quran Surah Al-Haqqah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dibacakan oleh Rasulullah SAW, Al-Haqqatu Mal-Haqqah, hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal-haqqah. Tebakannya Umar, ayat setelahnya akan menceritakan tentang kiamat. Tetapi ayat yang jatuh setelahnya bukan menceritakan tentang kiamat. Ayat setelahnya justru kadzabat Tsamud wa 'Ad bil qari'ah. Kaum Tsamud dan kaum 'Ad itu mendustakan hari kiamat. Perlu diketahui kisah kaum 'Ad dan kaum Tsamud dan bagaimana Allah menghancurkan mereka, itu adalah kisah yang sangat masyhur di kalangan orang Quraisy dan cukup menakutkan mereka dan membuat mereka trauma. Kalau kita di Indonesia seperti mendengarkan kata tsunami. Sehingga ketika kemarin sempat gempa di Malang, kita merasakan di Surabaya, yang kita pikirkan bukan gempanya, tetapi yang kita pikirkan adalah tsunaminya. Begitu juga ketika mereka mendengarkan kata Ad dan Tsamud, yang mereka pikirkan adalah bagaimana dua kaum ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga muncul ketakutan dari dalam diri Umar, lalu kemudian terbersit bahwa apakah itu bagian daripada penjelasan tentang kiamat. Kalau Allah bisa menjadikan kaum Ad dan kaum Tsamud seperti itu, bagaimanakah penjelasan tentang hari kiamat? Lalu di ayat setelahnya dijelaskan secara detail berapa hari, berapa malam Allah menghancurkan kaum Ad dan kaum Tsamud, tetapi kesombongan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu itu kemudian dia mengatakan ini perkataan manusia. Dan di ayat yang ke-30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma huwa biqauli tidaklah perkataan-perkataan sebelumnya itu
kecuali perkataannya Rasulin Karim, seorang Rasul yang mulia, bukan perkataan manusia biasa. Lalu kemudian Umar bin Khattab mengatakan, kalau bukan manusia biasa mungkin penyair. Lalu Al-Quran kemudian mengatakan, wa ma huwa biqauli syair, bukan juga penyair. Umar kemudian mengatakan, berbincang. Jadi Umar ada kegelisahan, Al-Quran menjawabnya. Mungkin ini perkataan dukun, perkataan peramal. Al-Quran mengatakan kemudian, wala biqauli kahin, bukan juga perkataan para peramal, para dukun. Ini kemudian menjadikan Umar bin Al-Khattab kemudian terbangun kesadarannya, walaupun masih tertutup dengan kesombongannya. Sampai kemudian ketika dia mendengarkan Quran Surah Thaha ayat 1 sampai ayat 14, itu sudah cukup membuat lututnya lemas. Umar bin Al-Khattab, seorang yang berdiri di hadapan kaum Quraisy, lalu mengatakan, siapa yang ingin istrinya menjadi janda dan anaknya menjadi yatim silahkan maju. Tapi ketika mendengarkan dua surah, lemas dia. Bagaimana dengan kita? Berapa surah yang membuat kita lemas? Mungkin juga kita lemas mendengarkan bacaan Al-Quran, tapi karena kelelahan karena bacaannya panjang, bukan kemudian karena penghayatan yang begitu dalam. Umar belum Islam pada waktu itu, tetapi bacaan-bacaan Al-Qurannya sudah merasuk ke dalam hatinya. Inilah ketika keinginan untuk kemudian meresapi, memaknai ayat-ayat Al-Quran itu bertemu dengan kemujizatan Al-Quran, maka akan mendatangkan hasil yang sangat besar. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan Ramadan, yang pertama kali muncul bukan puasa. Kita sering sekali menyebut Ramadan yang pertama kali bulan puasa, padahal Al-Quran tidak menyebut itu pertama kali. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Quran Surah 2 Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran, bulan Ramadan yang pertama disebutkan adalah di dalamnya diturunkan Al-Quran. Baru setelahnya dijelaskan tentang puasa. Faman syahida minkum syahra falyasum. Jadi sebenarnya bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Nikmat yang paling agung di dalam kehidupan seorang muslim adalah Al-Quran. Nikmat itu harus disyukuri. Dan kesyukuran yang paling tinggi cara mengungkapkannya bukan dengan makan-makan, tetapi dengan puasa. Karenanya Rasulullah SAW ketika sampai pada hari lahirnya, beliau memperingatinya dengan berpuasa. Begitu juga ketika Al-Quran itu diperingati, maka cara yang paling baik untuk memperingatinya adalah berpuasa. Ini 10 hari terakhir. Ini adalah hari-hari yang sangat kritis, yang sangat urgent untuk kemudian kita membuktikan seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebelum masuk Islam, dia sudah tergugah dengan Al-Quran. Dan ketika dia masuk Islam, dia mendapatkan gelar Al-Faruq. Jelas kebatilan, jelas Al-Haq ketika orang melihat Umar bin Khattab. Dan ketika dia meninggal, sebelumnya dia sudah mendapatkan janji dari Rasulullah SAW, Mubashirina bil Jannah, orang yang dijamin surganya. Inilah Lailatul Qadar sebenarnya, yaitu malam-malam ketika Al-Quran memberikan mukjizatnya kepada kita. 83 atau 84 tahun Al-Quran bisa membekas di malam-malam yang kita kejar. Mari kita sempurnakan, mari kita maksimalkan mujahadah kita mengejar Lailatul Qadar dengan cara memaksimalkan muamalah kita dengan Al-Qur'an. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum, astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.